Abah Hadran berada di Grand Abdullah Hasyim ya. Abah Hadran kada bubulik kan bilang Mbak Unjun ke sini. Nih masuknya cuma 10.000 di sini. Jadi Abah Hadran tuh hari weekend loh nih segala Hadran nih. Jadi kita imbah Mbak Unjun langsung kita bakar di sini. Jadi kita langsung makan di dalam situ ya, pasti kita masukkan ke dalam. Ini 10.000 bayar masuknya. Wah, makan. Iwaknya lagi regana banar. Ini gesan bubuhan pian lah yang bingung hendak mencari tempat makan atau beserta keluarga wajib banget mampir ke sini. Bukannya hari Sabtu dan Minggu. Bukannya hanya hari Sabtu dan Minggu tuh. Ini Abah Hadran lagi berunjun di sini, jadi Mama Hadran langsung aja hendak mencari Abah Hadran ya. Ini dah Abah Hadran kita. Ini ya am nah kakak ini nah. Ini di sini juga banyak banget bubuhan selebgram nah atau kumpulan. Bubuhan artis Banjar. Ada Mama Hadran aja hari ini seorangan. Selamat makan. Nah. Ini gesen bubuhan pian lah wajib banget 10.000 loh bayar masuknya. Tuh jadi buat gesen bubuhan pian. Ini bubuhan abahnya Hadran lagi berunjuran. Abahnya nah. Yang mana pilih abahnya Hadran dipilih. Banyak banget abahnya nih nah. Yang jambu janggut nih pang pinanya. Pina karingiman. Datangi Pak Abah Hadrannya sana. Abahnya kita datangi dulu Abah Hadran. Ari datangi abahnya. Abahnya. Nah. Iya. Iya. Ini lah berunjung. Bahaya hanyar dipanggang di muka makanan di sini. Bengkang Banar. Ini tepatnya di belakang Pasar Gambut ya, komplek BSD. Tuh, jadi wajib banget gesen bubuhan pian mampir ke sini. Oyang. Manis kawalah cinta nih nah, ada Hadran. Ada simbolikan, masih jangan berunjung ke warung Jablay. Jadi pokoknya bagi ngucut. Ini apa Hadran, Nay? Dengarkan, Pak Lila, di sini, nah. Ada di patoknya lalu lebih geset tadi rame banget di sini loh. Ini jadi gesen bubuhan pian wajib banget mampir ke sini. Ada daga rujunnya tetap di sisipnya. Saatnya 7 bidadari makan siang guys. Di mana? Di Grand Abdullah. Kami 7 bidadari siap mempromokan usaha kalian. Iya betul. Jangan lupa hubungi. Lagi dan asal dari 7 bidadari adalah 7 SPG.